بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ لكم بسمة السيد دي جينا محمد عارف. Seperti biasa, mana boleh tekan butang subscribe, boleh tekan butang subscribe dahulu untuk mengikuti perkembangan-perkembangan PES Mobile 2021 guys. So, macam biasa guys, hari ini kita lihat apakah yang telah diperbarui oleh Konami hari ini. So, aku rasa hari ini macam menarik guys, mana ada anniversary X Mobile 350 million download campaign. So semestinya Konami dan Flamingo anniversary campaign guys. So memang banyak gila guys. So untuk first kali apa yang nak beritahu, yang mana kita ada future player, luck selection dan Flamingo. Kita ada iconic moment Juventus, POTW guys. So ini lain-lain. So guys, apa yang saya nak bagi tahu hari ni ialah ada hadiah Konami, itu ada 5. Alright, so ada 5 hadiah Konami. So first kali dapat free spin Juventus 3 kali, dapat free spin di Flamingo dan satu black ball dan lain-lain ni tak ada. Alright. So guys, apa yang saya tahu kat korang hari ni, apa yang specialnya hari ni guys? Alright, apa yang specialnya hari ni? Kat mana lupa hari guys? Alright guys, so di mana di sini Konami telah bagi player pack, iaitu new item available. Apa guys? So untuk first kali di mana dia ada iconic Cristiano Ronaldo guys, dan kita dapat free 1.6k coin. Di mana dan kita ada dapat original menu tema dan 2 free spin black ball. So berharga RM64.90. Dan yang kedua kita ada iconic Lionel Messi guys. Right, so kita ada iconic Lionel Messi. So memang mantap gila guys. And last kali kita ada iconic Rashford. So semua berharga RM64.90. Siapa-siapa nak tu boleh lah draw. Eh, draw lah dah. Boleh beli. Dia kalau beli ni, kita terus akan dapat apa? Icon ni akhirnya. Dan dapat coin lagi. So memang bagi aku berbaloi. So untuk yang kurang berkemampuan, better tak payah beli. Yang mana berkemampuan boleh lah nak beli tu. So guys, yang itu saya akan buat. InsyaAllah saya akan beli untuk satu hari bulan. Sebab sekarang ni saya tak ada beli. Sebab apa? Sebab untuk saya dah limit coin, nak beli coin tak boleh. So kita tengok yang lain dulu. Alright, so di mana first kali kita ada ni di Club Flamingo. Ini tak sangat guys. So aku nak bagi tahu kat korang yang di mana kita telah mendapat ni legend daripada Flamingo guys. So kita buka dahulu. Di mana first ada Zico, ada Romario, ada Bebeto and kita sekali kita ada Danielson. So kita draw saja. Semoga kita dapat Danielson. Boleh dikatakan agak player yang agak langka akhirnya. Maksudnya kira rare akhirnya. Right, untuk first draw. So dengan berkulit hitam ni mungkin Romario. So untuk ni kita dapat Romario guys. So tak apa guys. So walaupun dah ada, tak apa, kita simpan saja. Alright. And ni kita ada The Flamingo. So untuk korang yang minat tu boleh ada drop. So bagi aku korang minat sangat. Alright. Then kita ada free spin iconic Mama Juventus. So untuk player-player ni semua aku dah ada. Sebab ni kita ada Del Piero, aku dah ada. Ini dua pun aku dah ada. So guys, aku draw saja. Kalau simpan pun rugi juga. So aku akan skip. Alright. Tak payah guys, aku draw je lah. Aku macam tak nak sangat sebab aku pun dah ada. So aku skip saja dahulu. Sebab kedua-dua player ni aku pun dah ada.
dan ikonik daripada aku pun lagi okey daripada yang ni. Mana ikonik aku yang tu max dia ialah 98, kalau boost 100 ni boost 99 saja guys. So alright, so untuk POTW untuk hari ini guys, mana first kali kita lihat di mana ada Di Maria. So kali ketiga keluar Bruno Fernandes, tak tahu kenapa Konami ni geng macam mana. And ada Sane, and ada Akin Ziyech, and ada Mandanda, ada Carlos Soler, tu lah Soler ya, yeah. And ada Gozze, agak rare lah habis katakan rare. And ada Watkins, ya guys, I know. So banyak golbo Pedro Gonçalves, and ada RB Tavernier. Oh jangan, memang POT daripada dia sekarang ni memang ramai gila golbo. So harap-harap kita dapat black ball lah guys. So untuk first draw, kita lihat siapa yang kita akan dapat. Tengok-tengok ada club Francis guys. So untuk first draw kita dapat Di Maria guys. So okay lah bagi aku. So guys, jadi kita akan tengok second draw guys. Kita tengok. Alright, untuk second draw guys, siapa yang kita akan dapat lah? Ada Kassane ataupun Hakim Ziyech guys. Fuss, keluar lah wahai Manchester United. Oh, aku rasa ni gold ball guys. Maka tentu. So guys, kita dapat gold ball saja. Pedro Gonçalves, daripada mana guys, Sporting apa tahu. Mantap guys. So guys, untuk last draw, kita lihat siapa yang kita dapat guys. Ada keluar logo The England guys. Aku rasa Sane guys. So guys, kita tak dapat apa Akizit. So tak apa guys, tak apa, kita ada rezeki. So sebenarnya kita dapat dua player yang ditarget itu apa, Di Maria and Sane guys. So alhamdulillah guys. So tak apa. So untuk yang ikonik United ni pun dah ada yang versi lama punya. So aku guna yang lama saja. Aku tak tekankan sangat. So aku tengok yang new dulu guys. Dia boleh beli ya? Rasa tak boleh lah sebab aku contoh aku ni macam apa, dah limit. Memang lagi pun duit ada dah ni. So tak apa. So memang tak boleh sebab ayat ni Google Play spending limit reach, please try again later. Maksudnya satu bulan baru aku dapat beli. So tak apa guys, nak macam mana. Sebab aku nak undang yang second available. So tak apa guys, InsyaAllah saya akan review satu bulan ni, iaitu saya nak beli yang, tak tahu saya nak beli yang siap punya ataupun Messi. InsyaAllah guys. So saya pukul dulu. Okay, assalamualaikum.